Prosesi lamaran Vanessa Angel oleh Didi Mahardika hari Sabtu, tanggal 5 November berlangsung khusyuk. Restu dari Bunda Didi Mahardika, Rahmawati Soekarno Putri, menjadikan status Vanessa kini setengahnya sudah menjadi bagian dari keluarga Didi. Sebagai tanda pengikat cinta, Ibunda Didi Mahardika memberi Vanessa satu gelang emas berinisial V. Aku sih yang deg-degan, karena kan aku pertama kali dilamar. Kalau saya deg-degannya, biasanya nggak direstuin. Kemarin kali ini direstuin, jadi itu deg-degan banget. Saya Vanessa, kalau orang Jawa tuh bilang gerapia, ya. Iku apa, Ma? Dia kan ngerti, ya gampang apa, ramah-ramah. Bisa intim, cepet intim gitu ya, terutama ke keluarga saya, ke mana anaknya Didi. Vanessa tuh bisa ngomong juga, cukup dekat, jadi saya lihat di sini ya sudah cukup baik lah untuk menjadi pasangannya Didi, insya Allah. Iya, tanda pengikatnya kayak orang tunangan biasa, cincin biasa, terus kalau dari Mbu dikasih gelang, ada inisial namaku, V. Itu aja sih, sebagai simbolis aja.